بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدب نقع في علمه في دارين آمين وثالثها غسل يديه من كفيه وذراعيه. Yang ketiganya rukun wudu, yang ketiga ghuslu yadayhi, membasuh dua tangan. Min kaffaihi, daripada dua telapak tangan. Wa dhira'ihi, dan dua zira', dua lengan atau hasta. Ini lengannya. Ini namanya lengan. Ini namanya lengan atau hasta. Ini namanya lengan. Ini telapak tangan, zahir batin. Ini lengan. Bikul mirfakin, dengan setiap mirfak siku. Siku ini namanya siku. Jadi lengan serta siku. Jadi di sini maknanya ma'a. Iya. Beserta. Jadi ba'nya di sini ma'iyah berarti ya. Ba'nya berarti di sini adalah ba' lil ma'iyah. Membasuh dua tangan serta siku. Kalau redaksi lain, kalau seperti di Fathul Qarib, hilal. Ya. Di Al-Quran juga ilal mirfaqain, sampai. Ini membasuh dua tangan, membasuh dua tangan dengan setiap ya, beserta siku. Membasuh dua tangan. Dua tangan ini min kaffaihi wa zira'ihi. Jadi dua tangan, daripada dua telapak tangan dan dua zira'nya. Jadi tangan ini sama ini. Ya, berarti tangan itu ini sama ini. Nah, ini zira'. Nah, ini apa? Ini mirfaq. Ya, ini zira', ini zira', ya, ini zira', lengan atau hasta. Ya. Nah, ini telapak tangan, ya, zahir batin, mirfaq. Ah, caranya itu, ya, dari kita, ya, kalau kita di kolam, ya, kita sauk, kita sauk. Ya. Ini sikut lebihin, ini sikut, sikut ini lebihin. Ya. Gitu ya. Di Quran kita tadain Quran. Ya, di Quran kita tadain Quran. Ya, tiga kali. Kita punya cincin, baiknya dibuka. Ya, kalau ya, nah kalau keras enggak, sebenarnya enggak apa-apa, keras digoyang aja begini jadi ya. Terbuka. Kalau dia loncer enggak digoyang juga enggak apa-apa. Ya, lebih amannya buka. Ya. Gitu. Nah.
kalau pengen begini boleh apa enggak? Dibasuh, dialirkan air dari atas sini. Alirkan air dari sini. Jatuhkan air di sini boleh apa enggak? Boleh-boleh aja, bicara boleh, boleh aja ya. Jatuhkan air sini. Tapi yang paling bagus adalah ya, yang tadi dari sini. Ya. Jatuhkan air di sini atau ambil air di sini. Yang ketiga, ya tadi pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga boleh enggak umpama kita celebin aja di kolam? Ya. Sampai sini boleh-boleh aja. Ini bicara boleh gitu ya. Tapi yang paling bagus Abdul adalah yang tadi itu. Ya, karena sampai ilal mirfaqain, sampai kepada dua siku. Jangan kita bilang ya bid'ah, enggak sah gitu. Jangan begitu ya. Ada yang bilang begitu, ya. Bid'ah enggak sah, ya. Yang jatuhkan air di sini, ya, ya jangan seperti itu ya, jangan. Sah, ya, boleh. Yang paling bagus adalah ya, jatuhkan air di sini atau ambil air di sini. Jadi wa aydikum ilal mirfaqain, dan basuh dua tanganmu sampai dengan dua, sampai dengan sikut, sikut ya. Sampai dengan sikut. Jadi ilal mirfaqain berarti apa? Aydikum, tangan kamu baru sampai sikut, tangan baru sampai sikut gitu. Jadi kalau begitu ya, yang ideal adalah ini dulu. Baru kemari gitu ya. Ayo. Andai kata mukul yuguyurin sini, boleh-boleh aja. Mau celebin begini, boleh-boleh aja. Bicara, boleh. Kalau lagi buru-buru kan begitu. Buru-buru, celebin aja. Atau, guyur langsung di sini. Kita kan waktu buat kita kadang enggak selalu luas, kadang kita waktu ya sempit atau gimana ya, jadi kondisional. Jadi kita dihadapkan kepada waktu ya. Ya, jangankan yang seperti ini ya, yang kadang-kadang yang suatu yang haram aja bisa menjadi boleh. Kenapa darurat? Adaratu tubil ma'zurat, apalagi sesuatu yang seperti ini. Artinya jangan kita ya, sampai menjatuhkan hukum kepada, menjatuhkan ketetapan kepada orang lain yang ya membuat orang jadi ya, apalagi sampai menimbulkan kebencian, jangan sampai. Wa yajibu ghusl jami'i ma fi mahallil fardhi min sya'rin wa zubrin. Wa yajibu, dan wajib hukumnya ghusl, oleh membasuh jami'i sekalian, ma sesuatu fi mahallil fardhi, pada tempat fardu. Min sya'rin, umpama daripada rambut. Sya'rin boleh baca gitu. Sya'rin, sya'rin boleh. Wa zubrin, dan kuku. Wa in tola, sekalipun kukunya panjang. Ini wajib membasuh ya, wajib membasuh seluruh sesuatu yang ada di tempat fardu. Tempat fardu berarti apa? Tangan ya, tempat fardu ya. Muka tempat fardu. Kaki tempat fardu. Itu wajib tuh, bulunya, kukunya ya. Wa in tala, sekalipun panjang dia punya rambut, ah badannya. Dia punya kuku panjang. Kalau rambut masih sedikit juga jadi ya. Kukunya panjang, kan ada orang kukunya ada 3 meter. Kuku 3 meter,
Makan nasinya gimana kalau pakai tangan tuh ya? Ya nggak bisa ya. Sensasi itu namanya. Ya, Khalid Tu'rob itu pengen terkenal ya, berbeda. Ya. Ya, saya akan terkenal. Far'un, ini satu cabang masalah fikih. Launasnya lum'atan. Jikalau dia lupa akan lum'ah. Lum'ah ya, kit'atun minan nabati. Sepotong ya, sebagian daripada yang tumbuh. Ya, apa? Bisa juga kita katakan tuh andeng-andeng ya, kelenjar, bintik-bintik hitam itu ya. Apa aja dah tuh. Kelupaan dia tuh Van Gogh salat fitas lisin, lalu dia terbasuh pada waktu menigakan. Yang kedua, yang ketiga, ya. Terbasuh di situ. Ya, waktu menigakan ya terbasuh. Nanti waktu pertama enggak, waktu kedua, ketiga kebasuh. Au i'adati udu'in linisyanin la'u. Ya, atau mengulang wudu karena lupa. Ya. Atau mengulang wudu karena lupa. Ya. Atau mengulang wudu karena lupa. Ah, diulangi wudunya dah lupa. Diulang dari ulang dah. Ya. Nah. La tajdidin, bukan tajdid. Ya. Bukan tajdid. Tajdid itu mengulang wudu. Ya, tajdid itu ya dia ngulang, bukan dia ya. Kalau tajdid itu bukan raf'al hadas, bukan. Nah, kalau tajdid bukan raf'al hadas ya. Dia tajdid, mentajdid wudu. Wa ihtiyatin dan ihtiyat, bukan. Jadi kalau tajdid, ihtiyat, enggak jadi, ya, enggak bisa, enggak kerangkat. Ajza'u, maka itu memadai. Ya. Mana? Terbasuh ketika menigakan, terbasuh ketika mengulang wudu. Ya. Ya. Warabi'uha. Dan yang keempatnya mas'u ba'di ra'sih, menyapu sebagian kepalanya. Kanaz'ati, seperti naz'ah. Ya, kemarin kita udah lihat naz'ah di ya, sebelum ini ya. Ya, naz'ah. Naz'ataini ya, itu dua rambut putih yang mengelilingi ya, yang mengelilingi daripada ubun-ubun. Wal bayadi, dan warna putih rambut ini. Alladhi, yang ada. Waro' al-uzuni, di belakang telinga. Di belakang telinga kita ada warna putih ya. Basharin ya, kulit. Au sya'rin, atau rambut fi'adi, pada batasannya. Walau ba'du sya'ratin wa'idatin lil ayat, sekalipun sebagian satu ayat ya, walaupun sebagian rambut yang satu. Karena ada ayat. Wamsa'u biru'u sikum, sapu olehmu ya, sapu olehmu rambut kepalamu. Jadi ini berarti apa? Baknya litab'id, kalau begini biru'usikum ya. Jadi baknya litab'id sebagian. Jadi kalau ba ya masuk
atas yang berbilang-bilang itu litabait. Jadi apa? Ya, walau perhatikan, walau ba'du sekalipun sebagian sya'ratin rambut wahidatin yang satu. Berarti apa? Sebagian dari satu rambut. Lil ayati, karena ayat. Ya, walau ba'du sekalipun sebagian sya'ratin wahidatin, satu rambut. Sekalipun sebagian satu rambut, ini satu rambut nih. Sebagian, berarti segini nih. Satu rambut, sebagian berarti. Ya. Karena ayatnya wamsahu birusikum, jadi baknya ini adalah ditabait, sapu olehmu, ya, sebagian, ya, kepalamu, rambut kepalamu maksudnya. Qala Baghawi, berkata Imam Baghawi, yang bagi seyogianya ala yujzi'a. Nah, itu ada begitu ya. Ini kata Imam Baghawi, seyogianya ala yujzi'a aqallu, bahwa tidak memadai oleh kurang min qadri nasiyati, kurang dari sekedar ubun-ubun, enggak boleh kurang dari sekedar ubun-ubun. Itu kata Imam Baghawi. Wa iyya ma bainan naz'ataini, dan dia itu ya ubun-ubun, apa-apa yang ada di antara dua naz'ah. Tadi naz'ah itu dua rambut putih yang ya mengelilingi ubun-ubun di sini. Li'annahu, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha, Nabi belum pernah menyapu kurang dari itu, dari ubun-ubun. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifata, ya, dan itu adalah satu riwayat daripada Abi Hanifah rahimahullah taala. Tapi wal masyhuru an wujubu mas'il rub'i, yang masyhur daripada Imam Abi Hanifah itu adalah wajib menyapu seperempat. Abu Hanifah ya menyapu seperempat. Wallahu a'lam bissawab.